Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah selatan Pulau Jawa, tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan laporan BMKG, ditinjau dari kedalaman epicentrum, gempa bumi merupakan kedalaman dangkal. Penyebab gempa diperkirakan akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia yang mengakibatkan deformasi batuan. Meskipun telah memberlakukan peringatan dini tsunami, BMKG mengimbau warga agar tetap tenang.